Yo, what's up guys, balik lagi bersama saya di channel Hendry Gamers. Ya, kali ini gua mainin game MTA Sa Roleplay Indonesia lagi teman-teman, atau ILRP teman-teman ya, Indo Live Roleplay Indonesia lagi teman-teman. Sebelumnya video abang lagi dah. Bang, kenapa nicknamenya berbeda bang? Oke, abang jelasin sedikit. ID abang sebenarnya sudah terkena banned atau kena passing ya, ngepusing apa passing dah lupa abang. Nah itu karena sudah melanggar aturan dari server tersebut guys. Padahal si abang nge-report doang guys, mau laporin soal bug teman-teman ya, bug di server ini. Kalau kita nge-like itu dia telenya bukan gimana ya guys, kan kita masuk indikator lagi dah masuk interior ya, interior terus keluar lagi dari interior tersebut dan dia bakal telenya ke atas langit teman-teman ya. Kalau abang sempet videonya itu waduh bakal banyak yang nonton gitu. Nah ini abang mau PM si Ranot nih, ada Ranot juga. Hai. Nah, abang seperti biasa jadi supir truk guys. Gak ada kendaraan lagi kerja nih. Kita balik ke newbie lagi guys. Lihat, kalian bisa lihat status saya ya. Status saya tuh level 0. Level 0 lagi dah. Status saya yang playnya tadinya 20-an lebih sekarang jadi 2 doang guys. Aduh sedih banget dah. Kasih like-nya ya video ini. Kita jalan-jalan dulu guys. Kita jalan-jalan dulu sampai ke ujung dunia. Jadi masalah mau haus kayak mau enggak kayak. Kita jalan dulu guys. Waktu abang masih bisa join di sini, setahu abang ada mobil di sini dicebur. Masih ada guys. Masih ada mobil yang kecebur di situ. Waduh. Ya waktu abang belum bikin videonya, abang masih ingat di situ ada abang ceburin mobil gitu guys. Abang dorongin mobilnya sampai kecebur situ. Waduh parah dah. Ya menurut saya sih guys, ya server Indo Live ini sangat spesial banget karena sudah diaturin semuanya, kecuali ya tolong para admin yang nonton video ini tolong disebarkan. Atau kalian bisa komen di bawah juga nggak apa-apa guys. Gua ikhlas admin, lo mau gua apain dah. Pokoknya banyak yang sudah setia sama enggak. Bukan bercanda ya. Jadi katanya gua mau bingung dah mau ngomong apa. Jadi pokoknya guys ya. Kita itu kalau di sini ikutin aturan aja guys. Gak boleh dikritik. Oke. Kalau dikritik ownernya marah guys, yang punya server langsung kena ban aja. Tapi sebenarnya sih nggak boleh kayak gitu ya guys. Kita kan para player menyesuaikan pendapat itu ya guys. Ya enggak. Maksudnya fast respond lah guys. Maksud abang ya fast respond di server ini. Kalau kayak gini kan gak rame gitu, maksudnya malah bukannya rame malah nambah sepi gitu guys. Apa nih, semakin besar alarm level akan semakin besar kemungkinan alarm rumahmu berbunyi. Waduh mantap. Jadi truker. Abang juga pengen jadi truker. Truker mulu dah abang. Bang, kenapa nggak pilih job lain bang? Waduh, menurut abang sih kalau job lain agak sepi ya guys. Apalagi misi apa ya? Oh ya, mekanik tuh harus beli toolboxnya dulu. Tapi nggak butuh sim sih sebenarnya, nggak butuh apa-apa, cuman kita langsung jadi mekanik sudah selesai gitu.
beli toolboxnya aja, toolboxnya mahal guys, lumayan mahal. Kita berenang dulu dah. Terus kita berjalan di pantai. Kita berjalan di pantai. Ye ye. Kita jalan di pantai. Ye ye. Jalan di pantai. Pantainya tenggelam. Wah. Renangnya juga cuma sedikit. Ini gimana ya kalau tempat ini kosong guys? Ujung sana pasti bisa ngebug gitu. Keren. Coba ditambahin wahana sedikit guys di situ guys. Kalau ada wahana kan lebih seru lagi gitu. Tuh di situ ada juga guys wahana sebenarnya. Oh wahana lagi dah. Maksud abang tempat pesta-pesta gitu. Kayak diskotik guys. Tuk-t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 uk. Jalan-jalan dulu ya guys, kita jalan-jalan dulu gak jadi masalah, kita berjalan aja. Baru dibilang berjalan guys sudah dapat 3 jam doang online. Oh sudah jam 6 pantas. Kita jalan-jalan dulu guys. Widih, kepleset. Off dulu bang, saya mau berangkat sekolah soalnya, bentar lagi. Iya, silakan. Abang mau lanjut dulu. Kita jalan-jalan dulu guys. Waduh, haus. 45% nih. Bobo, waduh mantap. Servernya masih seperti yang lama guys, yang sebelum abang record videonya. Oh ya, bagi kalian yang mau join server ini silakan copy addressnya di description teman-teman ya. Oke, kita biar bisa ketemu guys. Ya biar bisa ketemu gitu kan. Jadi mantap. Waduh jatuh. Wah mantap. Kita jalan-jalan dulu guys. Abang tuh sebenarnya mengumpulin uang guys untuk beli rumah, bisa beli apartemen gitu. Tapi karena abang nggak mau beli apartemen dulu, abang mau beli rumah doang. Ini berapa dari rumahnya? 126 pak. Gila mahal banget. 105, nah ini lumayan nih guys. 105 ribu. Waduh 126, besar banget. Nah ini berapa nih? Yang pinggul berapa? 126, enak yang itu tuh. Nah yang di ujung, yang di ujung mau gak? Apa yang ini nih? Apa yang ini nih? Lumayan nih kayaknya. 126 juga. Gak ada yang murah kek. Ah 105 guys. Lumayan 105, tapi rumahnya besar tapi jauh dari parkiran. Gak mau abang mau jauh dari parkiran. Widih, banyak banget. Waduh ada kapal juga guys. Wih ada mercusuar ya guys. Waduh mantap. Kita jalan-jalan dulu guys. Kita bakal berenang. Oke. Wait. Kayaknya ada mobil. Waduh, mobil. Ada minute guys, ada mobil tenggelam di bawah sekali, gila. Parah banget dah. Membuang sampah sembarangan guys. Abang di sini kenapa nickname-nya Fans Henry? Abang mau nyamar dulu di server ini guys. Tapi ya kepalangan sudah di record, sudah ketahuan guys pasti guys. Gak mungkin ketahuan.
Ya, ya. Oke, let's go, kita jalan lagi. Semoga aja si adminnya nggak ngebanet gua gitu kan. Ya kalau ngebanet ya abang nggak bisa lagi main di Indolive ya. Sayang gitu kalau nggak main Indolive lagi, banyak yang mencari abang. Bang, bang, bikinin videonya Indolive lagi bang. Oh peringatan, lagi capek. Capek. Kita makan dulu. Minumnya sekali doang. Potong sandwich. Kita jalan lagi. Jalan terus guys. Pokoknya jalan sampai ke ujung guys. Jalan sampai ke ujung dunia. Tuh, apa itu? Oh, telepon bukannya guys. Itu kayak telepon di situ. Nanti aja lah guys. Kita mau kerja dulu ya. Kita kerja dulu jadi tuker. Aduh, jatuh lagi dah. Loncat ke mana jatuh. Kita jalan dulu guys. Kita jalan dulu. Kita jalan. Coba F10. Ah, nggak ada ya donator picture yang cuma ada ya. Wah, diamond. Tidak mempunyai poin diamond. Apa ini? Satu diamond target 2 hari. Tidak mempunyai poin diamond. Oh gitu. Drive ya. Oke, kita lanjut jalan lagi guys. Karena kita mau mission ya guys. Oh ya, bagi kalian yang main di server Indolive ini teman-teman, gua mau kasih saran untuk kalian yang para penonton ya. Kalau jadi supir truk ini, kalian jangan nafsu dulu teman-teman, karena walaupun duitnya banyak guys, tapi bensinnya itu nyerep banget guys. Waduh, bahaya ya guys. Makanya kalian harus hati-hati ngambil boxnya. Kalau untuk pemula, gua saranin cuman ambil 3 atau sampai 5 box guys. Jangan ambil sampai 12 box. Karena nanti kalau kalian ngambil sampai sebanyak ngambil banyak-banyak tapi duit untuk bayar tiketnya nggak ada guys, percuma kan, terbuang aja beberapa box gitu. Kasih dulu satu. Wah gila, sudah 11 lagi. 11 box ya. Kita jalan dulu ya. Enggak, saya nggak tahu guys kalau ada 11 box. Kita jalan dulu ya. Waduh, deket banget guys, di sini doang kan? Di situ guys, makasih. Bang, Los Santos. Oke, kita sudah di Los Santos guys. Kita bayar dulu. Ya, saya bayar. Nih ambil lagi duit 2, gratis, nggak bayar. Jalan ke atas. Ah, dikit lagi sampai guys. Pengantaran pertama kita sudah sampai guys. Dikit lagi. Dikit lagi bro. Drop berikutnya di market bank di sini. Oke,
Aduh, sampai banget lagi jalan. Harus pelan-pelan. Terus. Oke, okay, nice. Okay. Masih ada 9 box lagi, guys. Kapan antar 9 box lagi? Untuk mencari uang demi membeli rumah doang. Oh, ke ujungnya. Lumayan jauh tuh. Jalan dulu, guys. Jalan-jalan dulu. Ngomong lagi di lulusan, guys. Kalau abang sudah bisa minimal 10 box, guys. Karena tergantung lokasi juga ya, guys. Kalau lokasinya jauh-jauh, ya abang bisa sampai-sampai ini gitu kan. Jadi abang kasih lah pada abang. Wow. Hah, kumburan lagi nih. Kumburan pagar kita. Kayaknya di sini. Haha, kita saling tegur ya, guys. Satu kerjaan kita saling tegur. Oh, di sini. Ini di mana tadi? Wah, abang baru ketemu nih di sini, guys. Kerjakan hiking tidak akan direfund. Haha. Maka jangan pernah berikan akun passwordmu kepada siapapun, termasuk admin atau owner server ini. Yalah, siapa suruh masukin itu. Nah, kalau akunnya kena hack kan bukan salahnya si admin yang mana, bukan salah si admin, tapi salah lo pada sendiri gitu. Nah, kalau kesini lo main itu deh. Nah, lo harus berhenti. Halo, sudah sampai. Oops. Jangan terus, guys.
kita jalan terus. Sampai menemukan puncaknya. Ini habis ini udah ke kiri. Padahal masih ada 8 box lagi ya. Yang mau dihantar 8 box lagi. Makasihnya jauh-jauh lagi dikasih guys. Sedih banget ya. Waduh, di situ lokasinya. Ini ada umrah. Tinggal lurus doang. Ini kirain yang di tempat ini tuh. Tapi ini lumayan jauh guys. Oke, masuk ke apartemen ini. Kita lewat mall guys. Lewat depan mall kita. Sampai dulu, sampai makan dulu. Makan dulu. Waduh, ada latihan mobil. Anggota baru kali ya guys. Wah, 100% nggak bisa lebih ya, 100%. Nanti kita beli makanan lagi guys. Nah, menurut abang makanan kita kurang. Jadi wah, sudah dikit guys lokasinya. Nah, di sini lokasinya udah kurang ini. Yes, sudah sampai. Masih ada 6 box lagi. Ini nggak selesai. Kalian bisa cek ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6 box saja. Jalan-jalan dulu guys. Kita coba cek ya, ada admin enggak? Oh, enggak ada guys, lagi offline semua. Tidak ada admin yang online. Tidak ada helper yang online. Helper sama admin enggak ada guys. Box lagi, semoga aja bisa ya guys. Ini memang
Waduh, jauh banget dah lokasi. Ingin bawa anak ke lokasinya. Sini ada turnamen gitu. Lanjut jalan. Jalan sampai mencari uang. Oke guys, sedikit lagi sampai kita. Ini di, sudah mau dikit aja main sampai. Oh, sampai sini. Nah, oke guys. Oke di tempat tadi ini. Balik lagi ya. Dekat pom bensin. Oke, 8 box sudah sampai guys. Ini di harus ya, jadi abang mau isi dulu bensinnya karena masih ada 3 box lagi sebenarnya. Isi dulu ya guys, nantikan mesinnya, naikkan handlingnya. Oke, terus pencet M, ngomong sama papa yang isi bensin, tolong isikan tangki saya. Oke, kita tunggu beberapa saat kemudian guys. Sedikit lagi guys, sudah mau ini saya mau hidupkan dulu mesinnya. Oke, waduh 300.000, 300.000 lagi, 300 perak guys, alangkah mahalnya ya guys. Kita jalan lagi. Ini kalau gua paksain ya guys, bakalan ini nggak bisa jalan lagi mobilnya. Kita balik ke sini. Kita naik, bakal naik jembatan ya. Karena nembaknya ke jembatan. Jembatan. Jembatannya lewat kiri. Kiri terus ke kanan. Karena tinggal lurus geser. Main jauh ini. Thank you.
udah itu dulu lampunya, biar ada yang orang lewat dia tahu ada cuaca di depannya atau di belakangnya. Wah, gila jauh banget sih. Star. Oke, sudah 9 box kita ngantar. Lokasinya di mana aja tuh? Oh, di situ. Nah, deket dong lokasinya. Gimana ya? Nah, sini dulu aja. Nah, lokasinya di ujung sana. Jadi kita bakal muter dan naik tebing. Oke, ini sini. Nah, ini. Itu ada pulau lagi. Belok ke kiri. Kiri. Nah, sama aja dong. Sama aja gua balik lagi ini mah. Kiri. Oh, di situ. Nah, di situ guys, lumayan jauh sih. Tapi nggak apa-apa. Kita demi uang, mencari uang itu nggak gampang. Yang ya kegampang sebalik mengembalikan telapak tangan. Belok kiri, belok kiri, lurus aja, lurus aja, sampai sini. Oke, 10 guys, sudah 10. Mana ini? Oh, tinggal lurus aja. Kita lurus aja. Oh, lurus deket yang kita. Gimana ya? Oh, gak ada ini. Aduh. Wih, enak kepala abang. Muter-muter gara-gara sumber tadi. Baik, sini. Baik. Wah, satu barang lagi. Gak kesampean satu barang lagi ya. Jadi Oke, sudah. Widih, selesai guys. Widih, misi gua selesai. Oke, saatnya kita pulang guys. Nah, mana lagi itu? Oh, padahal deket ya guys, disitu itu guys, deket dealer ya. Cuman sayang, barang abang habis guys. Gak ada lagi barang. Jalan dulu guys, jalan dulu. Mau beli minuman dulu guys, kita guys. Wah, ada pesawat, helikopter lagi. Untuk kapan coba helikopter disitu juga.
Kita jalan-jalan dulu. Jauh banget guys lokasi tokennya guys. Kalau kita masih berjalan kayak gini mah lama sampainya. Ada Juan Luis juga di sini. Ada si Luis juga guys di sini. Semoga jadi yang enggak kita gitu. Kita olahin ya guys. Kita olahin si Luis. Ngomong aja di jalan gitu. Ye nyaman si Hendrik. Oh, ada orang baru nih. Ya, enggak dengar suara dia. Anjir. Ini lewat. Jika kamu ingin melintas, anjir. Salah ngebuka ya guys. Aduh baik banget si Cesar Lau. Padahal gua mau bayar guys, malah dia yang ngebayar gitu. 770 lumayan nih duitnya. 2000. Oke guys, jadi gua akhirin aja video gua sampai di sini. Jangan lupa di like, share, and subscribe channel gua. Oke, kalau kalian suka video Indo Live ini, kalian like ini sampai 10 guys. Kalau 10 like, gua bakal bikinin video ini lagi. Oke, teman-teman, gua dari Hendrik Gamers. Thanks for watching and happy gaming. Bye bye guys, salam gamers.